Perbandingan sistem zakat dengan sistem pengurusan kewangan dalam agama Buddha, Yayasan Seji. Pengenalan. Zakat berasal dari perkataan Arab iaitu al-zakat yang bermaksud suci, subur dan berkembang. Umat Islam wajib membayar zakat mengikut nisbah tertentu. Manakala suci merupakan sebuah badan bukan kerajaan berasal dari Taiwan dan berada di bawah agama Buddha ditubuhkan oleh Master Chen Yuan pada tahun 1966. Ia bertujuan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat berasaskan dari empat aspek yang penting iaitu kebajikan, pendidikan, perubatan dan kemanusiaan. Objektif kajian, mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara sistem zakat dan sistem pengurusan kewangan dalam Yayasan Suci. Antara aspek yang dibandingkan oleh kami, sifat, misi, penyumbang, limit geografi, syarat menerima bantuan, syarat menyumbang, lemah sumbangan, tanggapan penyumbang, bantuan dan perkhidmatan yang disediakan. Zakat, menurut Ahmad Hidayat Al-Quran dan Al-Hadi telah menetapkan bahawa zakat bersikap telus dan diakhirkan dengan adil kepada golongan asnaf. Menurut Muhammad Akhtar Said, perkembangan hukum zakat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat dan zaman Tabi adalah berasaskan ijtihad. Manakala suci dalam bahasa Cina Ci bermaksud belas kasihan dan Qi bermaksud kelegaan. Master Chen Yuan berusaha untuk menawarkan yang nilai tidak berbelah hati. Master Chen Yuan mengatakan bahawa kasih sayang dan dalam kalangan manusia dapat mengurangkan penderitaan. Saya Li Hui Guan. Untuk menyelesaikan kajian ini, kumpulan kami telah mengkaji dua kajian lepas. Menurut kajian lepas yang pertama, telah mendapati bahawa golongan usahawan mempunyai pengetahuan asas tentang kefahaman membayar zakat, perniagaan dan juga kewajiban membayar zakat. Namun begitu, mereka memerlukan perhatian daripada Majlis Agama Islam Negeri dan lembaga hasil dalam negeri dalam memahami perkara-perkara yang lebih teknikal. Menurut kajian yang kedua, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan kepada negara Islam pada pemerintahan awal dunia Islam, namun zakat telah diganti dengan sistem cukai sebagai unsur pendapatan utama negara Islam. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan bahagian yang terpenting dalam menjalankan sesuatu kajian. Metodologi kajian merupakan sebuah bentuk langkah kerja yang digunakan untuk memastikan kajian yang dijalankan menggunakan kaedah, prosedur atau cara yang betul. Leka bentuk kajian bagi kajian kami adalah dengan menggunakan kajian tinjauan dan instrumen kajian kami menggunakan dua kaedah yaitu mengedarkan borang soal solidik dan mencari rujukan di internet. Dan bagi cara mengumpul data, dia dibahagi kepada dua yang pertama sumber prima. Kita mengumpul maklumat daripada borang soal solidik yang telah diedarkan. Dan bagi sumber sekunder, kami telah menjalankan dokumentasi dan kepustakaan. Seterusnya, dapatan penulisan. Sifat bagi zakat dan suci. Bagi sifat zakat, dari segi syarat zakat adalah menggelorkan harta tertentu dengan mengikut syarat-syarat dan cara yang ditentukan untuk diakhirkan kepada golongan yang tertentu. Bagi seseorang Muslim yang mengingkari kefahuan zakat boleh diakibatkan muta. Selain itu, bagi individu Muslim yang meninggalkan zakat dan tanpa mengingkari kewajibannya adalah berdosa besar. Manakala bagi suci merupakan sebuah organisasi khusus kelegawaan tempatan dan komuniti yang memberi bantuan kepada orang yang perlu tanpa mengira agama dan bangsa. Misi kakak adalah membersihkan harta orang Islam dan mewujudkan sifat bersyukur dalam masyarakat. Kakak juga bertujuan untuk mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah dan mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam. Manakala isi misi Kriki adalah memberikan dengan cinta kasih. Kriki bertujuan untuk menumbuhkan cinta kasih dan rasa kemanusiaan dalam masyarakat. Penyumbang kakak ialah
tempayan tertentu atau disebutkan sebagai mungkaki. Mungkaki wajib membayar zakat dengan mengikuti pemilikan harta yang telah mencapai nisbah dan haul. Penyumbang suci adalah penderma sahaja. Penderma boleh mendermakan wang atau barang keperluan untuk membantukan orang yang menghadapi kesusahan. Selamat sejahtera, saya Wong Wajah. Hari ini saya nak bentangkan tentang cara menerima bantuan daripada zakat dan suci. Zakat telah memecahkan golongan rakyat menerima zakat kepada 8 golongan, yaitu asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf amil, dan sebagainya. Bagi suci, tiada golongan yang ditentukan. Suci akan memberikan bantuan kepada sesiapa yang menghadapi kesukaran. Contohnya, warga emas yang tinggal bersendirian atau rumah orang tua. Mereka akan tolong membersihkan rumah dan memberi barang keperluan asas kepada datuk dan nenek. Selain itu, rumah yatim piatu atau kanak-kanak dari keluarga miskin akan diberi pendidikan atau beasiswa dengan percuma. Suci juga akan menolong mangsa bencana alam untuk menyediakan tempat tinggal sementara dan barang keperluan asas. Limit geografi. Institusi zakat telah mengedarkan cawangan di seluruh Malaysia. Dan setiap negeri mempunyai nama yang tidak sama, tetapi tujuan mereka adalah sama, yaitu mengutip zakat dan mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Contohnya, Lembaga Zakat Selangor dan Zakat Pulau Pinang. Manakala institusi zakat yang paling awal di Malaysia adalah Pusat Pungutan Zakat, PPZ, ditubuh pada 1991. Tujuan adalah memudahkan rakyat berzakat. Bagi yang suci, mempunyai cawangan di pelbagai negara seperti Taiwan, Malaysia, Amerika Syarikat, Afrika, dan lain-lain. Tetapi ibu pejabatnya adalah di Taiwan kerana yayasan suci ditubuh oleh orang Taiwan, yaitu Master Cheng Yen. Dan cawangan suci yang pertama di Malaysia adalah ditubuh pada 1993 di Pulau Pinang. Terima kasih. Saya Wong Zi Cheng. Seterusnya kita melihat syarat menyumbang. Bagi zakat, seseorang beragama Islam diwajibkan untuk membayar zakat apabila bersyarat merdeka, milik sempurna dan harta yang dimiliki cukup haul, cukup nisab dan berkembang. Bagi suci pula, penderma tidak perlu memenuhi apa-apa syarat dan mereka boleh membuat penderma mengikut keikhlasan mereka. Telah disebut zakat adalah dibayar. Oleh itu, zakat mempunyai kadar bayaran yang tertentu. Kadar zakat harta ialah 2.5% daripada harta dalam setahun. Zakat fitrah pula, satu gantang bakhat persamaan 2.7 kg. Di Malaysia, zakat kadar zakat fitrah bagi setiap negeri adalah berbeza dan sekurang-kurangnya perlu dibayar sebanyak RM7. Suci pula adalah diderma. Oleh itu, tiada amount atau kadar sumbangan yang ditetapkan. Penderma menderma mengikut kemampuan dan keikhlasan mereka. Tanggapan penyumbang. Bagi topik ini, kami telah menjalankan temubual terhadap penyumbang-penyumbang kedua-dua institusi ini bagi mendapatkan tanggapan mereka terhadap sumbangan mereka. Pembayar zakat memahami zakat dan mereka percaya terhadap pengurusannya dan harap dapat membantu golongan asnaf yang hidup kesusahan, seterusnya mewujudkan masyarakat yang aman. Bagi penderma suci pula, mereka memahami suci juga, mereka hendak membantu orang dalam kesusahan juga. Mereka percaya terhadap pengurusan suci. Mereka pula, selain itu, mereka hendak membantu mewujudkan masyarakat yang berkasih sayang. Kesimpulannya, perbezaan antara kedua-dua institusi pengurusan wang ini ialah zakat menawarkan semangat sudi menyumbangkan harta dalam kalangan orang Muslim agar mendapat balasan baik daripada Tuhan, manakala suci pula menawarkan semangat kasih sayang dan menjaga kebajikan bagi membantu orang yang dalam kesusahan.
Persamaan mereka pula ialah mereka membantu golongan yang bernasib malang dan mengurangkan kesengsaraan mereka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.